Seperti yang kita ketahui, Vicky sudah kembali dari Turki. Dan saat ini Vicky sudah pulang ke kampung halamannya bersama keluarganya. Menariknya, saat ditanya oleh adiknya Nada, apakah betah saat berada di Turki? Vicky malah menjawab ingin tinggal di Turki. Sang papa mengizinkan jika Vicky ingin tinggal di Turki. Namun sang mama dengan tegas tidak mengizinkan Vicky tinggal di Turki. Mama Vicky juga mengatakan kalau yang di Turki ingin tinggal di Indonesia. Mama Vicky dengan senang hati mengizinkannya. Pak, boleh nggak apa tinggal di Turki? Nggak boleh. Enak aja, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau apa yang tinggal di Turki, jelas nggak boleh. Tapi kalau orang dari luar... Kalau orang Turkinya yang mau tinggal di Indonesia, itu boleh. Vicky juga mengatakan kepada keluarganya bakal kembali ke Turki bulan Desember nanti, atau pas musim dingin tiba. Jadi Vicky ke Turki lagi kapan nih? Rencananya Vicky pengennya pas salju nih, karena kan belum pernah lihat salju. Nada ikut ya? Beneran ya? Desember libur mana ada? Iya. Cintakan membawamu kembali di sini menuai rindu membasuh perih bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya.